tahun. Saat ini, tepatnya pada hari ini di SMP 1 Purwakarta sedang dilaksanakan lomba kesenian dengan brand atau istilah FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional yang sekarang sedang di level kabupaten, yang pesertanya tentu saja siswa-siswa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dan mata-mata lomba yang sekarang dilomba kan itu ada 5 mata lomba. Yang pertama tari kreasi, solo, kemudian musik tradisional dan puisi, itu adalah merupakan implementasi dari seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini tentu saja sebagai media evaluasi dan juga media bagi anak-anak untuk memperlihatkan potensi atau bakat yang mereka miliki. Dan kita lihat semuanya bahwa ternyata memang anak-anak Purwakarta banyak sekali memiliki kemampuan tentang berkesenian. Berbagai macam kesenian mereka sudah mampu. Nah, ini tugas sekolah mereka untuk terus mengembangkan sesuai dengan potensi anak itu masing-masing yang memiliki keunggulan. Potensi di kesenian, potensi di olahraga, potensi di pertanian lain sebagainya, kita kembangkan seperti itu. Nah, ini tujuannya tentu saja agar anak ini memiliki satu kepercayaan diri sebagai bahan untuk mengarungi kehidupannya kelak, karena kita tahu setiap manusia itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, keunggulan itulah yang perlu kita kembangkan sehingga menjadi modal hidupnya dan mampu untuk bersaing dengan siapapun melalui atau dengan bekal keunggulannya masing-masing itu. Jadi FLS2N ini adalah merupakan sarana atau media yang sangat tepat bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat dan potensinya masing-masing dengan harapan bahwa kelak mereka akan memiliki kemampuan yang bisa diunggulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.